Lagi. Up. Harus rata dulu itu baru bisa kita tolak ke belakang lagi. Cukup dengan kuli. Nampaknya kurang naik ya coy, ya kan? Iya, kurang naik. Coba rek. Kurang sikit lagi. Enaknya dobraknya digeser nanti ya, yang di situ. Lepas nih. Itulah. Coba keker coy. Apanya, Ri? Ada lampu sudah kali. Itu mobil pas. 12 pol kalau kereta, Ri. 12 pol. Mana nyawa? Kenapa?
ada yang masih berantem terus itu yang lupa. Punya mulut tuh setan. Karena ada kawan. Palamu beri tamalan ini dia baru aku bingung di keranjang. Jagung mulut tanam. Palamu dan jagungnya semacam laut. Tes penokok-nokokan itu. Ini apa nih bang? Lagi dapat. Ah? Lagi halangan. Lagi halangan ini. Itu pengapian. Kalau kena air meledak. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah bang. Tabang tahan bentar. Harus di tangan abang yang sedih. Ah. Ini. Enggak udah. Hah? Udah. Oh. Oi, Pak Dudung. Yang lu nih. Kalau enggak biar pecah gua bikin Pak Dusun bilang. Barang udah masuk belum juga? Satu hari ya coy, kita bilang satu minggu terlalu segitu ya. Sabar bodoh, orang sabar disayang Allah. Iya, masalahnya kita perlu bodoh. Ya itulah kesabaran tadi harus ditingkatkan. Kemarin gua tahu lah aku aktivitas hari minggu apa. Alhamdulillah. Kalau orang senam, aku mancing. Oke lah kalau begitu. Nanti sore insya Allah udah siap tuh, Riz. Aku lewat nanti sore, kita tinggal angkat ya. Kecuali petir itu, ampun aku. Gak ada petir pending hari ini. Pending dia. Oke. Jadi kita mau bapak. Pengikat bempernya coy. Dia sistem las mati langsung kalau di sini. Itu ini satu lagi nih yang di lumpurnya harus kita las nih. Komentar enggak pun abang kasih tahu, sudah kami paham.
Enggak, kalau di Jawa jarang orang itu pakai bumper kayak gini, Riz.